perubahan dasar melibatkan penghapusan hukuman jenayah terhadap penagihan dadah dijangka dapat dilaksanakan sebelum berakhirnya penggal pertama pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan ia perlu ditangani dengan teliti melibatkan pelbagai pihak berkepentingan. Ini bagi memastikan perubahan tersebut tidak disalahtafsir oleh rakyat. Ini adalah satu game changer policy yang mesti ditangani dengan segala kebertanggungjawabannya, with all its care and with all the wisdom and the tact, because takut-takut ada yang salah faham nanti, ada yang akan membuat tuduhan yang betul atas perkara yang saya sebutkan tadi. So make it very clear, this is not legalization, this is decriminalization pada golongan yang memerlukan bantuan, pada golongan yang sangat memerlukan bantuan. Mereka ini telah terjebak dalam penyalahgunaan dadah atas apapun sebab, atas apapun sebab, ya. Jadi kita mesti bersimpati dengan mereka dan care providers, ya, mereka mesti disalurkan kepada kaedah dan ruang untuk mereka dirawat dan diberikan segala kemudahan untuk dirawat. Beliau memberitahu media selepas hadir pada persidangan pemikiran semula polisi dadah di Malaysia di Ibu Negara.